Hai 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 semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tiga Dewa agar terus gercep membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go. Mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, kamu pasti akrab dengan medannya. Kirim aku ke sana setelah pelelangan ini berakhir. Ucap Xiaoyan melambaikan tangannya mengembalikan api iblis pada Chang Sue. Begitu Chang Sue mendapatkan api iblis lagi, auranya meroket menjadi dewa bintang 4. Chang Sue tidak menyangka bahwa Xiaoyan benar-benar akan mengembalikannya. Chang Sue berdiri lalu membungkuk hormat kepada Xiaoyan. Turun dan beritahu tiga lainnya untuk ikut denganku ke pemakaman terlarang leluhur iblis. Ucap Xiaoyan, Tuan, kami hanya menyentuh perbatasan di tempat pemakaman terlarang leluhur iblis. Meski begitu kami berempat hampir mati di sana. Tingkat bahayanya tidak terbayangkan. Ucap Chang Sue dengan wajah serius. Kalian hanya perlu membimbingku jalannya. Sudah berapa lama sejak terakhir kali makam terlarang leluhur iblis dibuka? Dan berapa lama itu akan dibuka lagi? Tanya Xiaoyan. Itu dibuka sejak 450 tahun yang lalu. Dan akan dibuka lagi dalam waktu 50 tahun. Ucap Chang Sue. 50 tahun. Kalau begitu kamu bisa membuat persiapan. Tidak akan terlambat bagi kita untuk pergi setelah pelelangan. Tetapi kamu harus memberitahu tiga lainnya. Jangan mencoba memiliki pemikiran untuk lari. Atau api iblis di tubuh kalian akan meledak menghilang. Ucap Xiaoyan berkata dengan acuh tak acuh. Chang Sue menggigit bibirnya. Dia sepenuhnya merasa bahwa Xiaoyan tidak mengancamnya. Melainkan Xiaoyan benar-benar mampu melakukannya. Xiaoyan merasa jauh lebih santai setelah mengetahui bahwa jantung api iblis benar-benar ada. Setidaknya kali ini dia memiliki harapan besar mendapatkan jantung api yang ketiga. Jantung api peringkat ke-9. Seharusnya tidak menjadi masalah besar bagi kalian berdua untuk menekannya. Ucap Xiaoyan menggantungkan harapannya pada Bayan dan api abadi. Peringkat ini hanya pendapat dunia. Sejak kita dilahirkan, kita semua memiliki keunggulan dengan caranya sendiri. Ucap Bayan menjawab pertanyaan Xiaoyan. Aku telah melihatnya sebelumnya. Sepertinya dia bisa mengendalikan makhluk hidup sebagai bonekanya. Mungkinkah kemampuan mengendalikan pikiran? Tanya Xiaoyan. Tidak, metode semacam itu tidak sulit. Bayan dan aku bisa melakukannya. Bakat sebenarnya dari api iblis adalah memperkuat makhluk hidup. Ucap api abadi. Memperkuat makhluk hidup? Ucap terkejut Xiaoyan. Ya, termaksud kemampuanku yang dapat diperkuat olehnya. Semua makhluk hidup dapat diperkuat olehnya selama itu diberkati. Tetapi waktu penguatan juga membutuhkan kendali atasnya. Ucap api abadi. Xiaoyan juga sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Hanya pada saat inilah dia mengerti mengapa kekuatan Chang Sue turun secara signifikan setelah kehilangan api iblis. Itu karena api iblis telah memperkuat kekuatannya sehingga dia dapat mencapai dewa bintang 4. Namun Chang Sue hanya bisa mempertahankannya di siang hari. Setelah malam hari kekuatannya masih akan turun ke tingkat dewa bintang 1. Xiaoyan lalu berkata, mampu memperkuat kekuatan. Peringkat ke-9 dengan kemampuan seperti itu memang agak luar biasa. Karena peluangnya sangat bagus, tentu saja itu tidak boleh dilewatkan. Ucap Xiaoyan. Dengan bantuan api abadi dan bayan, tingkat keberhasilan Xiaoyan akan lebih besar. Masih ada 50 tahun lagi. Ini cukup baginya untuk melakukan beberapa persiapan. Sementara itu di atas rumah lelang, tiga sosok di sana memperhatikan Chang Sue yang baru saja kembali. Chang Sue, informasi apa yang kamu dapatkan? Dari mana pria itu berasal dan apakah kamu sudah membuat tawaran tentang api iblis di tubuhnya? Tanya mereka bertiga. Apa yang aku dapatkan? Apa yang aku dapatkan adalah diperintahkan untuk pergi ke tempat pemakaman terlarang leluhur iblis. Tidak hanya aku, tetapi kalian bertiga juga sama. Ucap Chang Sue. Mendengar ini ketiganya saling memandang.
Pada akhirnya mereka memandangi Chang Xue lagi dengan ekspresi bingung. Sebaiknya kalian tidak meninggalkan rumah lelang. Dia menyuruh kita berempat untuk pergi bersamanya ke makam terlarang leluhur iblis dalam 50 tahun. Ucap Chang Xue berkata dengan dingin. Apakah kamu bercanda? Kekuatan macam apa orang ini? Mungkinkah benua di belakangnya sangat kuat? Ucap ketiganya. Aku tidak tahu kekuatannya, tetapi ada satu hal yang cukup bagiku untuk menyerah. Ucap Chang Xue. Apa itu? Tanya mereka bertiga. Dia bisa menekan api iblis di tubuh kita. Selama pikirannya bergerak, tampaknya api iblis harus mematuhinya dengan patuh. Ucap Chang Xue. Sontak mereka bertiga menunjukkan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia menekan api iblis? Kecuali jika dia seorang keabadian kaisar. Ucap orang yang bernama Kulin masih menyangkal. Dia tidak hanya bisa menekan api iblis, tetapi juga mengendalikan api iblis. Dia mengatakan bahwa siapapun yang berani melarikan diri maka pergilah. Tetapi api iblis di tubuh kalian harus tetap tinggal. Ucap Chang Xue. Mendengar ini ketiganya masih tidak percaya dengan apa yang dikatakan Chang Xue. Ini karena mereka belum melihatnya dengan mata kepala sendiri. Chang Xue terlalu malas untuk berbicara omong kosong pada ketiganya. Jadi dia berbalik untuk pergi. Setelah Chang Xue pergi, mereka bertiga mulai mendiskusikan keaslian dari apa yang dikatakan Chang Xue. Kulin, aku pikir apa yang dikatakan Chang Xue agak mengkhawatirkan. Mengapa kamu tidak pergi dan mencari tahu kepastiannya? Ucap orang yang bernama Duan Zuo. Duan Zuo, apakah kamu ingin menjadikanku sebagai umpan meriam? Jika apa yang dikatakan Chang Xue kebenaran, aku khawatir aku tidak akan pernah bisa kembali. Ucap orang yang bernama Kulin tidak berani gegabah. Lebih baik tetap di sini untuk memantau situasi. Lagi pula masih ada 50 tahun sebelum makam terlarang leluhur iblis dibuka. Kita masih memiliki kesempatan untuk memverifikasi kebenaran. Menilai dari sikap Chang Xue sepertinya dia tidak terlihat bercanda. Lebih baik bagi kita agar tetap lebih berhati-hati. Dan jangan tinggalkan pelelangan leluhur iblis untuk saat ini. Ucap orang yang bernama Su Zisai. Kulin dan Duan Zulo mengangguk sedikit. Mereka tidak bisa berada dalam kekacauan karena kata-kata Chang Xue. Lagi pula mereka dikirim oleh istana leluhur iblis untuk menjaga pelelangan ini. Jadi mereka harus lebih tenang saat bertindak. Beberapa hari kemudian Kulin mengumumkan pembukaan pavilion lelang tingkat suan. Mereka bertiga menatap ruangan tempat Xiaoyan berada. Dan sepertinya tidak ada gerakan untuk waktu yang lama. Setelah mereka bertiga menunggu dengan sabar, akhirnya mereka melihat Xiaoyan berjalan keluar dengan Ding Yue di sampingnya. Pada saat Xiaoyan berjalan keluar, dia perlahan mengangkat kepalanya melihat ke sisi yang jauh. Mata Xiaoyan terkunci pada mereka. Dalam keterkejutan ketiganya, dia melambe dan memberi isyarat agar ketiganya datang. Apa yang harus kita lakukan? Kita ketahuan. Ucap Duan Zuo tiba-tiba merasakan sedikit kesemutan di kulit kepalanya. Pergi atau tidak? Ucap Kulin juga mengerutkan kening dengan erat. Jangan panik, stabilkan pikiranmu. Kita masih tidak melihat jenis bahaya macam apa yang bisa dia buat. Ucap Su Zisai meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Wajahnya cukup tenang. Ketika Xiaoyan melihat bahwa ketiganya tidak mendengarkan perintahnya, pikirannya langsung bergerak. Tekanan bayan dan api abadi menyebar. Tiba-tiba api iblis di tubuh ketiganya mulai bergerak. Seolah-olah akan keluar dari tubuh. Merasakan ini, Su Zisai mengubah wajahnya. Dia berteriak. Sialan, apa yang dikatakan Chang Xue ternyata benar. Cepat, ayo pergi. Ucap Su Zisai segera bereaksi. Saat dia melihat ke samping, dia mendapati bahwa dua temannya telah lama menghilang. Su Zisai mengikuti pandangannya dan keduanya sudah muncul di depan Xiaoyan. Mengepalkan tinjunya dengan hormat. Sialan, dua orang ini tidak mengatakan sepatah kata pun ketika pergi. Ucap Su Zisai tidak berani menunda dan buru-buru datang ke Xiaoyan. Setelah memelototi Kulin dan Duan Zuo, dia juga menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan. Tuan, apa pesanan Anda? Ucap mereka bertiga serempak. Xiaoyan tersenyum sedikit, lalu melambaikan tangannya menunjukkan bahwa ketiganya tidak boleh melakukan langkah besar. Itu karena penampilan ketiganya menjadi fokus banyak mata. Bagaimanapun reputasi mereka bertiga di dunia leluhur iblis tidak biasa. Wanita cantik itu seharusnya memberitahu kalian semua. Ucap Xiaoyan menatap ketiganya sambil tersenyum. Ekspresi seperti itu adalah yang paling tidak bisa dipahami. Ketiganya mengangguk dengan tergesa-gesa tidak berani mengabaikan.
Sekarang setelah kalian tahu segalanya, maka bersiaplah dengan baik. Jangan mengambil langkah yang bisa membuatmu kehilangan sesuatu yang berharga. Ucap Xiaoyan mengucapkan kata-kata paling menakutkan dengan nada paling lembut. Ketiganya buru-buru mengangguk seperti ayam kecil. Hal-hal baik apa yang ada di paviliun lelang tingkat Tian ini? Ucap Xiaoyan. Apa yang tuan inginkan? Aku punya daftar di sini. Anda dapat melihatnya. Ucap Kulin mengulurkan tangannya dan menyerahkan berkas itu kepada Xiaoyan. Memang ada banyak hal baik di sini. Misalnya bahan obat ini sangat langka dan dapat disempurnakan menjadi beberapa pil obat berkualitas tinggi. Hanya saja pada harga ini tawaran awalnya adalah 5 juta. Ding Yue, lihat apakah kamu memiliki bahan yang kamu butuhkan. Beritahu aku jika kamu menemukannya. Ucap Xiaoyan menyerahkan berkas itu kepada Ding Yue. Setelah itu Xiaoyan menoleh kepada ketiganya saat berkata lagi. Kalian bertiga memiliki posisi tinggi dalam pelelangan ini. Kebetulan tanganku sedikit kencang. Mengapa kalian tidak meminjamkanku beberapa koin emas untuk saat ini? Semakin besar tingkat pelelangan yang akan diadakan, semakin besar koin emas yang harus dipersiapkan. Tentu saja aku tidak ingin melewatkannya. Ucap Xiaoyan tersenyum. Mereka bertiga sudah pucat. Dan hari ini mereka ditakdirkan untuk terjebak. Berapa banyak yang tuan butuhkan? Ucap ketiganya dengan senyum pahit. Dengan cara ini kamu bisa memberi sebanyak yang kamu pikir layak untuk api iblismu. Ucap Xiaoyan. Ketika kata-kata itu jatuh, api iblis di tubuh ketiganya tiba-tiba memberontak seolah-olah siap untuk keluar. Tuan, ada 100 juta koin emas di cincin penyimpanan ini, yang merupakan biaya besar untuk budidaya pada hari kerja. Ini sudah menjadi semua harta yang aku punya. Ucap Kulin adalah orang pertama yang berbicara. Melihat ini Duan Zua dan Su Zisai buru-buru melakukan hal yang sama. Masing-masing menyerahkan cincin penyimpanan yang berisi 100 juta koin emas. Total ada 300 juta koin emas yang diserahkan kepada Xiaoyan. Ditambah 300 juta dari menjual pil, maka sudah ada 600 juta koin emas di tangan Xiaoyan. Ini sudah cukup membuat Xiaoyan kenyang. Dengan modal ini, Xiaoyan bisa menikmati barang-barang pelelangan seperti rumahnya sendiri. Baik, aku tidak akan memperlakukan kalian bertiga dengan buruk. Api iblis akan tetap bersama kalian untuk saat ini. Sekarang kalian bisa pergi. Aku tidak suka diikuti. Ucap Xiaoyan melambaikan tangannya. Mereka hampir tidak bisa menahan diri untuk menangis. Ketiganya tidak pernah berpikir bahwa mereka akan dirampok oleh Xiaoyan seperti ini. Yang paling menyebalkan adalah mereka ditekan tanpa pertempuran. Pada saat ini Xiaoyan dan Ding Yue datang ke rumah lelang tingkat Suan. Syarat memasuki pelelangan tingkat Suan adalah seseorang harus memiliki koin emas yang cukup. Baru kemudian seseorang dipersilakan masuk. Jadi jumlah orang dalam pelelangan tingkat Suan telah turun secara signifikan. Mereka yang memasuki pelelangan tingkat Suan rata-rata deretan orang kaya. Setelah Xiaoyan memasuki pelelangan tingkat Suan, dia melihat wajah yang dikenalnya. Dia adalah Jiang Taiyi, yang pernah dikalahkan dan dirampok oleh Xiaoyan di klan Guling Bird. Secara tidak sengaja Jiang Taiyi juga menoleh dan matanya bertemu dengan Xiaoyan. Xiaoyan menunjukkan senyum di wajahnya seolah-olah dia melihat seorang kenalan lama. Sedangkan untuk Jiang Taiyi, ekspresi wajahnya langsung pucat. Tampak sedang melihat Dewa Wabah. Sial, mengapa aku harus bertemu dengannya lagi? Ucap Jiang Taiyi tidak bisa tenang. Dalam hatinya mengatakan agar Xiaoyan tidak datang ke tempatnya. Namun apa yang dia takuti justru terjadi. Sosok Xiaoyan berjalan langsung ke arahnya kemudian berkata dengan wajah serius. Saudara Jiang, sudah lama kita tidak bertemu. Kita benar-benar memiliki takdir. Ucap Xiaoyan. Jiang Taiyi juga tersenyum, tetapi senyum itu terlihat seperti menangis. Ya, nasib ini sangat bagus. Ucap Jiang Taiyi sulit untuk menyembunyikan dendam di hatinya. Ini karena Xiaoyan merampoknya. Karena nasibnya begitu baik, maka aku akan duduk di sebelah saudara Jiang. Saudara Jiang tidak keberatan kan? Ucap Xiaoyan pantatnya sudah duduk di samping Jiang Taiyi. Tentu saja tidak. Ucap Jiang Taiyi tidak bisa menangis atau tertawa. Saudara Jiang, apakah kamu sudah menemukan sesuatu yang kamu suka? Ucap Xiaoyan. Sejauh ini tidak ada yang membuatku tertarik. Ucap Jiang Taiyi. Oh, itu masuk akal bagi saudara Jiang yang pelit. Tidak heran Anda hanya memiliki 10 juta koin emas di cincin penyimpanan Anda. Mungkinkah istana leluhur iblis benar-benar sangat buruk? Ucap Xiaoyan. Hati Jiang Taiyi sudah meludahi wajah Xiaoyan, yang tidak tahu malu tanpa batas. Namun faktanya Jiang Taiyi masih menyunggingkan senyum di wajahnya. Adapun Ding Yue, dia membuat suara cikikikan dari samping.
Sementara Xiaoyan mengolok-ngolok Jiang Tai, sebuah suara juru lelang tiba-tiba bergema. Lelang tingkat Xuan akan segera dimulai, ucap juru lelang itu. Meja perlahan naik dan ratusan kotak indah dengan ukuran berbeda ditempatkan di atas meja besar. Masing-masing memiliki ukuran yang berbeda. Item lelang pertama adalah volume keterampilan bertarung tingkat domain, naga dan gajah yang sunyi runtuh. Harga awal 5 juta koin emas, ucap juru lelang itu. Segera seseorang mengajukan tawaran dengan nilai harga 15 juta. Meskipun Xiaoyan tidak tertarik, tetapi dia sangat menikmati suasana hati semacam ini. Suasana lelang seperti ini benar-benar membuatnya bernostalgia pada benua Daoki dan benua Daudi. Sementara Xiaoyan sedang menonton dengan tenang, tiba-tiba saja Jiang Tai dikejutkan oleh item berikutnya. Matanya yang cerah terkunci pada meja lelang, menandakan bahwa sesuatu yang dia minati telah muncul. Juru lelang itu berkata, ini adalah kompas bintang yang mengandung kekuatan bintang magis. Dikatakan bahwa kompas ini berasal dari istana bintang. Harga awalnya adalah 10 juta koin emas, ucap juru lelang itu. Aku tidak menyangka bahwa harta yang telah ditinggalkan selama ribuan tahun benar-benar muncul di sini. Ini adalah salah satu dari 10 harta kuno milik istana bintang, ucap Jiang Tai. 15 juta, ucap seseorang segera mengajukan penawaran di lapangan. Kelompok Jiang Tai saling memandang satu sama lain. Mereka mengerti bahwa kompas ini harus didapatkan dengan cara apapun. 20 juta, ucap Jiang Tai. Harganya terus naik dan wajah orang-orang di kelompok Jiang Tai mulai terlihat jelek. Setelah mencapai 20 juta, suasana menjadi sedikit lebih sunyi. Jiang Tai tahu bahwa sudah waktunya baginya untuk bertindak. 25 juta, ucap Jiang Tai berkata dengan suara dalam. Saudara Jiang sepertinya memiliki banyak reservasi, ucap Xiaoyan terus menggoda. Saudaraku, ini adalah kompas bintang yang sangat penting bagi kami, jadi kami akan melakukan segalanya untuk memenangkannya, ucap Jiang Tai takut Xiaoyan akan mengganggu situasi. Oleh karena itu dia dengan hormat berkata kepada Xiaoyan. Jiang Tai berpikir bahwa 25 juta yang dia tawarkan sudah tidak akan lagi ada suara. Namun suara pihak lain tiba-tiba saja terdengar lagi. 30 juta, ucap pihak lain itu. Jiang Tai dan kelompoknya tercengang. Jelas harganya sudah sedikit di luar anggaran mereka. Jika pihak lain terus menaikkan harganya lagi, maka Jiang Tai tidak akan mampu menanggungnya. 35 juta, ucap Jiang Tai menggertakkan giginya. 40 juta, ucap pihak lain itu. 45 juta, ucap Jiang Tai berpikir pasti akan menang. Namun tampaknya pihak lain pun sama. Setelah Jiang Tai berteriak untuk 45 juta, ada sedikit keheningan di lapangan. Tepat ketika Jiang Tai berpikir bahwa pihak lain telah menyerah, tiba-tiba saja suara yang paling tidak ingin dia dengar masih muncul. 50 juta, ucap pihak lain itu. Suara itu tidak keras, tetapi mengejutkan Jiang Tai dan kelompoknya. Dengan harga ini, bahkan jika itu adalah harta karun milik istana bintang, dia hanya bisa menyaksikannya diambil oleh orang lain. Setelah 45 juta, Jiang Tai hanya bisa menundukkan kepalanya tanpa suara. 50 juta sekali, ucap juru lelang memperingati dan mengangkat palu kayu kecil di tangannya. Sial, kompas bintang ini berasal dari istana bintangku, tetapi diambil oleh orang lain, ucap Jiang Tai mengangkat tinjunya lalu membantingnya dengan keras ke pahanya. Tepat ketika palu kecil di tangan juru lelang akan jatuh lagi, tiba-tiba saja dihentikan oleh suara lain. 60 juta, ucap suara itu yang ternyata adalah Xiaoyan. Begitu suaranya keluar, ada stagnis di lapangan. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, 60 juta sudah menjadi harga tertinggi yang pernah dijual di lelang tingkat Xuan. Bahkan orang yang tidak mengetahuinya akan tahu bahwa kompas bintang ini sebenarnya harta karun. Saat suara itu terdengar, Jiang Tai menoleh ke arah Xiaoyan dengan bingung. Menurutnya kompas bintang ini tidak akan berguna bagi orang luar. Jangan menatapku seperti itu. Aku baru saja melihat betapa ekstrimnya ekspresimu. Item ini pasti harta karun. Jadi aku ingin membelinya, ucap Xiaoyan. Saudaraku, kompas bintang memiliki metode rahasia dari istana bintang. Ini adalah harta karun milik istana bintangku. Jika Tuan bisa memberikan cinta Anda, maka istana bintangku dapat menukarnya dengan cara apapun.
ucap Jiang Tai. Pada saat ini setelah Xiao Yan mengatakan 60 juta suara lain tidak pernah muncul lagi. Juru lelang memukul palu kayu kecil 3 kali berturut-turut, kemudian kompas bintang dikirim ke tangan Xiao Yan. Xiao Yan menyeret kompas bintang di telapaknya dan menuangkan kekuatan jiwanya untuk mencoba mencari tahu apa itu. Namun ketika jiwa Xiao Yan menembus, ada kekuatan daya tarik yang luar biasa. Hal ini mengejutkan Xiao Yan dan dia buru-buru memulihkan kekuatan jiwanya. Adapun kelompok Jiang Tai, mereka saat ini terpukau pada kompas di tangan Xiao Yan, yang membuat Xiao Yan merasa sedikit tidak nyaman dengan mata seperti itu. "Apa yang kamu lihat? Bing Yue, mari kita ganti posisi," ucap Xiao Yan kemudian berdiri. Melihat ini, Jiang Tai tiba-tiba menjadi cemas. Dia buru-buru berdiri menghadap ke Xiao Yan. "Tuanku, istana bintangku bersedia membeli 3 kali lipat harganya. Namun beri kami waktu untuk mengatur semuanya. Aku harap Anda akan menunjukkan belas kasihan," ucap Jiang Tai. Xiao Yan menimbang kompas bintang di tangannya. Itu seperti mainan yang tidak penting di tangannya. "Hal ini benar-benar tidak berguna untukku. Tetapi bagaimanapun juga aku membelinya dengan banyak uang. Aku dapat mempertimbangkan agar mengembalikannya kepadamu. Hanya saja aku memiliki syarat yang harus kamu lakukan," ucap Xiao Yan. "Tentu saja tuan, selama istana bintangku puas aku tidak akan pernah lalai," ucap Jiang Tai berbinar ketika dia mendengar kata-kata itu. "Melihat kekuatanmu tidak apa-apa menjadi pengikutku selama 50 tahun. Kemudian pergi bersamaku ke makam terlarang. Mungkin di sana kamu bisa mendapatkan sesuatu. Setelah kembali dari makam terlarang, kompas ini akan diberikan kepadamu," ucap Xiao Yan. "Tuan, di mana letak makam terlarang ini?" tanya Jiang Tai. "Masih di dunia leluhur iblis. Seperti namanya bahwa tempat ini terdapat beberapa resiko. Aku tidak akan memaksamu. Jika kamu tidak mau, tidak apa-apa," ucap Xiao Yan memasukkan kompas ke dalam cincin penyimpanannya. "Tuan, tunggu sebentar. Kompas bintang ini sangat penting bagi kami. Aku bersedia bekerja untuk Anda selama 50 tahun," ucap Jiang Tai. Setelah berbicara, Xiao Yan mengeluarkan kompas bintang dari cincin penyimpanan. Mata Jiang Tai menyala untuk sementara waktu. Tetapi Xiao Yan tersenyum lalu menyimpannya lagi. "Jangan khawatir, aku tidak pernah mengingkari janjiku. Setelah kamu menyelesaikan tugasmu, aku akan menyerahkan kompas bintang ini," ucap Xiao Yan. "Baik, sebuah kata sudah disepakati," ucap Jiang Tai mengangguk setuju. Singkatnya, lelang tingkat Xuan berakhir hanya dalam waktu setengah bulan. Kecepatan lelang sangat cepat dan rumah lelang tingkat Xuan melelang 1000 item. Nilainya cukup tinggi. Xiao Yan akhirnya mengerti mengapa pelelangan ini menarik banyak orang dari dunia luar untuk berpartisipasi. Pada saat ini sebuah suara bergema terdengar lagi. "Pavilion lelang tingkat prefektur akan dibuka," ucap juru lelang itu. Semua orang mengangkat kepala mereka. Pavilion lelang tingkat prefektur lebih kecil dan hanya dapat menampung hampir 1000 orang. Persyaratan untuk memasuki tempat tersebut adalah memiliki ratusan juta koin emas. "Apakah kamu masih ingin pergi ke pavilion lelang tingkat prefektur?" tanya Xiao Yan kepada Jiang Tai. Jiang Tai dan lainnya hanya memiliki kekayaan 50 juta koin emas. Secara alami mereka tidak memenuhi syarat untuk masuk. "Kalau begitu kalian bisa istirahat. Aku akan pergi untuk melihat item berharga apa yang akan muncul," ucap Xiao Yan membawa Ding Yue ke prefektur. Di pavilion lelang tingkat prefektur terlalu sepi. Namun mereka yang bisa duduk di sini bukan orang biasa. Kali ini orang yang menjadi juru lelang tidak lain adalah Chang Sue. Xiao Yan mendongak sedikit saat berkata, "Aku tidak tahu dari mana pelelangan ini menemukan wanita seperti itu. Wanita ini benar-benar enak dipandang," ucap Xiao Yan mengangkat secangkir teh. "Aku pikir kamu hanya tahu tentang kultivasi dan tidak tertarik dengan kecantikan," ucap Ding Yue. "Aku punya 7 istri. Sayangnya wanita-wanita ini tidak bisa diakses," ucap Xiao Yan. "Kamu hanya mengatakan omong kosong. Bahkan yang mulia ratu tidak bisa masuk ke matamu," ucap Ding Yue lagi. Xiao Yan batuk 2 kali lalu berkata, "Bagaimana kamu tahu ini?" tanya Xiao Yan. "Siapa yang tidak tahu tentang kuil kuno? Aku juga tahu bahwa identitas aslimu adalah reinkarnasi dari orang yang paling kuat di dunia sensi. Dan dikatakan bahwa yang mulia ratu merupakan istrinya," ucap Ding Yue sambil minum teh. Xiao Yan terkejut mendengar kata-kata itu. Ternyata alasan mengapa semua orang di kuil kuno sangat menghormatinya adalah karena mereka tahu tentang identitasnya. "Zusang adalah Zusang. Ratu kuil kuno hanya wanitanya, bukan wanitaku," ucap Xiao Yan. "Sayang sekali,
Yang Mulia Ratu rela menjadi janda selama bertahun-tahun, tetapi pada akhirnya bertemu dengan pria tidak berperasaan. Ucap Ding Yue menggelengkan kepalanya. Ding Yue, apakah tehnya pahit atau sedikit panas? Ucap Xiaoyan mengalihkan pembicaraan. Ding Yue hanya tersenyum dan berhenti menggoda Xiaoyan. Sementara mereka masih terus mengobrol, suara juru lelang akhirnya terdengar ketika mengumumkan barang yang dilelang. Harta yang akan dilelang kali ini adalah tubuh beracun jahat. Fisik ini sangat istimewa. Ia dilahirkan dengan tubuh beracun. Jika dibuat menjadi boneka, maka kemampuannya tidak terbatas. Ucap juru lelang itu. Tubuh beracun. Ucap terkejut Xiaoyan ketika mendengar nama itu. Dia langsung berdiri melihat ke arah lapangan. Pada saat ini ada peti mati putih di lapangan. Hati Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak menegang. Kecuali dokter peri kecil, Xiaoyan belum pernah bertemu orang kedua dengan fisik seperti itu. Jadi ketika dia mendengar nama itu, Xiaoyan tidak bisa tidak khawatir. Bisakah kita membuka museum terlebih dahulu untuk memeriksa barang-barangnya? Ucap Xiaoyan. Suara Xiaoyan didengar oleh semua orang. Mereka sepertinya setuju dengan apa yang dikatakan Xiaoyan. Dikatakan bahwa hanya peti mati ini yang dapat menekan racunnya yang mematikan. Meskipun semua orang di sini kuat, tetapi bahayanya di luar harapan kami semua. Tentu saja kalian tidak perlu ragu atas keasliannya. Jika di dalam peti ini tidak berisi tubuh beracun, aku berani menjamin akan mengembalikan uang Anda secara penuh. Ucap juru lelang menggelengkan kepalanya. Harga awalnya 50 juta koin emas. Ucap juru lelang itu lagi langsung mengumumkan harga awal. Begitu harga keluar, seluruh tempat terdiam. Namun keheningan semacam ini tidak berlangsung lama. Bagi orang yang menyukai boneka, tubuh beracun seperti itu akan menjadi kartu truf yang mematikan. Tetapi untuk Xiaoyan, dia hanya ingin memastikan siapa yang ada di peti mati. Apa yang dia takuti adalah wajah familiar ada di peti mati itu. 55 juta koin emas, ucap suara tawaran itu. Harga mulai naik terus menerus. Bahkan jika tubuh racun tidak dijadikan boneka, itu masih menjadi bahan obat yang sangat berharga. Yang bisa disempurnakan di tangan seorang alkemis menjadi obat mujarab. Oleh karena itu, sebagian besar penawar adalah alkemis dan diikuti oleh mereka yang mahir dalam memurnikan boneka. Segera harga sudah menembus 100 juta. Setelah 100 juta hanya ada dua suara penawaran. 110 juta, ucap suara itu. Dengan nilai harga ini, banyak orang memutuskan untuk mengundurkan diri. Bahkan alkemis tidak akan berpartisipasi selama tidak ada kebutuhan mendesak untuk memurnikan beberapa jenis pil obat. Palu kayu juru lelang menghantam meja untuk pertama kalinya. Tinju Xiaoyan sedikit mengencang. Jika barang itu jatuh ke tangan pihak lain, maka dia tidak akan tahu apakah itu dokter peri kecil atau bukan. 120 juta, ucap suara Xiaoyan bergema. Mendengar ini, palu kayu di tangan juru lelang sedikit mandek. Di tempat lain di ruang itu ada beberapa sosok duduk di sana. Salah satunya adalah wanita dengan rambut berwarna perak. Dan di sekelilingnya ada seorang pria dengan wajah galak. Sial, masih ada orang yang akan menawar. Ucap pria galak itu di samping wanita berambut perak. 130 juta koin emas. Ucap wanita berambut perak berkata dengan suara dalam. 140 juta. Ucap Xiaoyan. 150 juta. Ucap wanita berambut perak, telapak tangannya mengepal. Jelas harganya telah melebihi ekspektasinya. Aku harus mendapatkan tubuh racun ini bagaimanapun caranya. Jika aku bisa mendapatkannya secara alami, tubuh racunku dapat berevolusi. Ini adalah satu-satunya tubuh racun yang pernah aku temukan. Ucap wanita berambut perak itu menatap peti mati dengan mata serius. 160 juta. Ucap Xiaoyan, suaranya terdengar lagi. Mata indah wanita berambut perak itu menyusut. Sial, siapa sebenarnya yang bersaing denganku? Bagaimana mungkin tubuh racun ini memiliki nilai seperti itu? Apakah orang ini idiot? 170 juta, ucap wanita berambut perak itu. Harganya sudah sangat tinggi. Dan bahkan Chang Sue di lapangan sedikit tertegun. Harganya telah melebihi perkiraannya. 200 juta, ucap Xiaoyan berbicara dengan tenang. Tidak peduli apa, dia harus tahu tentang siapa yang ada di dalam peti mati. Jadi Xiaoyan juga harus menang. Wanita berambut perak hendak berbicara lagi, tetapi sosok yang berdiri di sampingnya tiba-tiba berkata, "Dokter peri kecil, kami hanya memiliki 200 juta. Kita tidak bisa mengeluarkan lebih tinggi lagi." Ucap pria itu. "Dong Teng, kamu tahu betapa pentingnya tubuh beracun ini bagiku." Ucap wanita berambut perak itu yang ternyata adalah dokter peri kecil. Pria yang bernama Dong Teng sedikit mengangguk, dia berkata,
aku akan melihat apakah aku akan menemukan orang ini dengan kekuatan jiwa dan akan memberinya pelajaran. Ucap Dongteng, kekuatan jiwanya menyebar untuk menemukan nafas Xiaoyan. Namun kekuatan jiwa Xiaoyan tidak lemah. Dalam sekejap kedua kekuatan jiwa bertabrakan satu sama lain. Xiaoyan mengerutkan kening lalu mendengus dingin. Saat berikutnya Dongteng menyemburkan seteguk darah. Matanya penuh kengerian dan tidak dapat dipercaya. Kekuatan jiwa alam suci. Dokter peri kecil, aku khawatir tubuh beracun ini hanya bisa diserahkan ke tangan pihak lain. Kekuatan orang ini lebih kuat dariku. Ucap Dongteng. Dokter peri kecil tampak tidak mau. Setelah pelelangan selesai, aku akan mencoba mencari tahu identitas pihak lain. Jika aku dapat menemukannya, mungkin kita masih memiliki harapan. Ucap Dongteng melanjutkan. Pada akhirnya dokter peri kecil hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dengan hanya 200 juta koin emas di tangannya, dia benar-benar tidak ada peningkatan modal. Setelah juru lelang mengetuk palu sebanyak 3 kali, peti mati itu akhirnya dimenangkan oleh Xiaoyan. Adapun lelang berikutnya, Xiaoyan tidak terlalu peduli. Di dalam ruangan, sebuah peti mati kecil diletakkan di depan Xiaoyan. Meskipun tertutup oleh peti mati, Xiaoyan masih bisa merasakan jejak gas beracun yang keluar darinya. Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah. Dia semakin takut dengan penasarannya. Dia tidak ingin melihat mayat dokter peri kecil. Pada saat ini Xiaoyan meminta Ding Yue agar berdiri lebih jauh. Dia akan membuka peti mati untuk otopsi. Xiaoyan harus memastikan siapa yang ada di peti mati ini. Pada saat ini detak jantungnya semakin cepat. Itu bukan karena Xiaoyan takut racun. Yang dia takutkan adalah melihat orang yang tidak ingin dia lihat setelah membuka peti mati. Xiaoyan mengangkat tangannya dan berencana untuk membuka peti mati dari udara. Tetapi tutup peti mati tetap tidak bergerak. Segera Xiaoyan menemukan ada segel rune di peti mati ini. Jelas seseorang menggunakan segel ini untuk menyegelnya. Jika Xiaoyan ingin membukanya, dia harus membuka segelnya. Bagi Xiaoyan, segel tingkat ini tidak terlalu rumit. Ini hanyalah segel sederhana yang digunakan untuk menyegel gas beracun. Kekuatan jiwa Xiaoyan menyebar menutupi seluruh peti mati. Tetapi pada saat ini ada ketukan di pintu yang membuat Xiaoyan sedikit mengerinyir. Dia menarik kekuatan jiwanya dan membiarkan orang yang mengetuk pintu masuk. Tuanku, seseorang memintaku untuk bertemu dengan tuan. Ucap pelayan itu. Biarkan mereka masuk. Ucap Xiaoyan tanpa rasa takut. Pelayan itu segera mundur dengan panik. Membiarkan sekelompok orang perlahan memasuki ruangan Xiaoyan. Xiaoyan tahu bahwa kelompok orang ini pasti datang untuk peti mati. Terlihat seorang pria yang bernama Dongteng memimpin ke depan lalu berkata kepada Xiaoyan. Teman, tubuh beracun ini tidak akan banyak menguntungkan bagi Anda. Kami di sini berniat melakukan penawaran berharga kepada Anda. Jika teman hanya menggunakan tubuh beracun ini untuk memurnikan obat, kami bersedia menukar bahan obat bernilai ganda. Bagaimana menurutmu? Ucap Dongteng. Sementara Dongteng berbicara, wanita berambut perak juga mengambil langkah maju. Mengangkat wajahnya yang cantik. Pada saat yang sama, Xiaoyan mengangkat kepalanya, kemudian keduanya bertemu satu sama lain. Xiaoyan, dokter kecil abadi, ucap keduanya hampir berbicara bersamaan. Dan mereka berdua memanggil nama satu sama lain secara langsung. Kenapa kamu di sini? Apa yang kamu lakukan di sini? Ucap keduanya berkata serempak lagi. Adegan menjadi canggung untuk sementara waktu. Xiaoyan tertawa dan menggaruk kepalanya. Dokter peri kecil menatap peti mati dan tiba-tiba ada sentuhan kelembutan di matanya. Dia adalah wanita yang cerdas. Secara alami dia mengerti bahwa Xiaoyan mengkhawatirkan orang yang ada di dalam peti mati. Dan dia membelinya hanya untuk mengkonfirmasi identitasnya. Hati dokter peri kecil sedikit bergetar. Dia hampir melupakan sosok ini. Tetapi sekarang sosok ini muncul di depannya dengan cara yang tidak diharapkan. Dokter peri kecil, apakah kamu mengenalinya? Ucap Dongteng bertanya dari belakang. Kamu keluar, aku akan mengobrol dengannya sendirian. Ucap dokter peri kecil itu menoleh ke samping dan berkata kepada kelompok Dongteng. Dongteng tiba-tiba mengerutkan kening. Tidak, ketua aula memberitahuku bahwa kita harus tetap dekat denganmu agar tetap aman. Ucap Dongteng. Jangan khawatir, dia tidak akan menyakitiku. Ucap dokter peri kecil berkata dengan tegas. Dongteng juga sedikit mandek. Dia tahu bahwa keagungan kata-kata dokter peri kecil tidak lebih buruk daripada Aula Master. Jika sesuatu terjadi, aku akan masuk dengan cara apapun. Ucap Dongteng saat memandang Xiaoyan dengan galak. Mata Xiaoyan juga acuh tak acuh. Dongteng sepertinya memperingatkan Xiaoyan dengan matanya. Tetapi saat berikutnya jiwanya tiba-tiba bergetar. Dia hampir memuntahkan seteguk darah tua.
Baru kemudian dia menatap Xiaoyan dengan ngeri. Dia telah bermain melawan Xiaoyan sebelumnya, dan dia tidak memenuhi syarat apapun untuk melawannya. Dong Teng langsung mengerti bahwa jika orang di depannya benar-benar ingin menyakiti dokter perkecil, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa. Memikirkan ini, Dong Teng juga setuju bahwa keduanya merupakan teman lama. Namun dia tidak tahu bahwa hubungan antara keduanya tidak sesederhana teman lama. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Untuk sementara Dong Teng keluar dari ruangan. Ning Yue juga orang yang bijaksana dan hendak pergi dari ruangan. Tetapi sebelum dia berbalik, tiba-tiba saja dihentikan oleh Xiaoyan. Itu karena kekuatan Ning Yue tidak kuat dan akan buruk jika dia diculik. Dokter Pri kecil melihat ke samping hanya untuk melirik Ning Yue. Dia berkata, "Kamu seperti biasanya, tidak terlihat bahaya bagi hewan atau manusia. Wajar saja jika ada wanita yang selalu mengikuti di sisimu," ucap dokter Pri kecil. "Aku minta maaf," ucap Xiaoyan hanya bisa mengelan napas panjang. Untuk Yun Yun dan dokter Pri kecil, Xiaoyan memiliki terlalu banyak ketidakberdayaan di hatinya. Sekarang dia memiliki status khusus. Dia juga dibebani oleh perjalanannya yang penuh bahaya kematian. Orang-orang yang berkorban dalam tim Fearless membuat Xiaoyan semakin merasa bahwa jika dia ingin melindunginya, dia tidak bisa membiarkannya terjalin ke dalam takdirnya sendiri. "Tidak apa-apa. Lagi pula aku tidak lagi dari dunia yang sama. Tujuan kunjunganku di sini sangat sederhana. Aku membutuhkan tubuh beracun ini," ucap dokter Pri kecil. "Itu benar. Ngomong-ngomong, aku telah menghabiskan 200 juta koin emas untuk mendapatkannya," ucap Xiaoyan berkata sambil bercanda. Tetapi dokter Pri kecil memiliki ekspresi acuh tak acuh dan mengambil cincin dari jari-jarinya kemudian dilemparkan ke Xiaoyan. Kebetulan di dalamnya ada 200 juta. "Yang terbaik, kita tidak saling berhutang," ucap dokter Pri kecil. Xiaoyan sedikit terkejut. Dia berkata, "Itu tidak perlu. Lagi pula kita juga teman lama. Aku pasti memberikan benda ini padamu. Namun aku belum sempat membukanya dan sekarang sudah tidak perlu lagi membukanya," ucap Xiaoyan melemparkan cincin penyimpanannya kembali ke dokter Pri kecil. Dokter Pri kecil melambaikan tangannya memasukkan peti mati ke dalam cincin penyimpanannya. Dia berkata, "Aku tidak membutuhkan perhatian palsumu. Yang aku butuhkan saat ini adalah kekuatan. Kekuatan untuk melindungi diri sendiri tanpa mengharapkan bantuan dari orang lain," ucap dokter Pri kecil berbalik dan pergi. "Hahaha, masih sangat naif," ucap Xiaoyan tersenyum ringan. Dokter Pri kecil yang berjalan ke pintu menghentikan langkahnya. Dia berbalik hanya untuk menampar Xiaoyan dengan telapak tangannya. Xiaoyan tidak menghindar, membiarkan dokter Pri kecil menampar pipinya. Dokter Pri kecil tertegun sejenak. Awalnya dia pikir Xiaoyan akan menghindar. Bagaimanapun, telapak tangan dokter Pri kecil mengandung energi beracun yang mematikan. Segera racun gelap itu menyebar ke tubuh Xiaoyan. Melihat ini, dokter Pri kecil lebih menjadi panik. Dia menatap Xiaoyan saat berkata, "Cepat gunakan pil penawarnya. Kenapa kamu tidak menghindar?" ucap dokter Pri kecil. "Jika membunuhku bisa menghilangkan kebencianmu, mengapa aku harus menghindar?" ucap Xiaoyan. Ning Yue yang berada di samping mengerti bahwa ada hubungan yang tidak jelas di antara mereka berdua. Penampilan dokter Pri kecil juga cukup untuk membuktikan hal ini. Meskipun wajahnya acuh tak acuh, tetapi dokter Pri kecil tidak bisa menutupi kelembutan di matanya. Dokter Pri kecil menatap Xiaoyan dengan cemas, menggigit bibirnya dan matanya sudah merah. "Aku tidak membencimu. Aku hanya membenci diriku sendiri. Aku mengerti bahwa kamu hanya ingin melindungiku dengan membiarkanku di benua Daoki. Tetapi aku terlalu naif untuk berharap kamu bisa membawaku bersamamu. Sekarang cepat detoksifikasi racun di tubuhmu. Itu tidak akan menyelamatkanmu jika racun menyerang jantung," ucap dokter Pri kecil berkata dengan cemas. Dia tidak tahu bahwa racun itu hanya menyebar di permukaan Xiaoyan. Dan ada dua jantung api di tubuh bagian dalam Xiaoyan yang secara alami bisa membakar racun tersebut. "Dokter Pri kecil," ucap Xiaoyan menggumamkan namanya dengan lembut. Tubuh halus dokter Pri kecil sedikit bergetar.
ketika dia melihat Xiaoyan ada sentuhan kelembutan yang belum pernah dia tunjukkan sebelumnya. Saat berikutnya, dokter peri kecil melompat ke pelukan Xiaoyan dan air mata jatuh dari wajahnya yang cantik. Xiaoyan mengerti bahwa dokter peri kecil memiliki terlalu banyak tekanan pada dirinya sendiri, memaksa dirinya untuk menjadi lebih kuat. Dia ingin mengikuti jejaknya karena dia tahu bahwa alasan Xiaoyan menahannya di benua Douki adalah untuk melindunginya. Tapi dia tidak mau. Dokter peri kecil tidak bisa melepaskannya. Bahkan setelah ribuan tahun dia bekerja keras budidaya dan menjadi eksistensi Douxian. Sekarang jika dia dapat mengembangkan tubuh beracun ini, dia memiliki kesempatan menjadi eksistensi dewa. Ia merupakan ketinggian yang tidak dapat dia capai sebelumnya. Tetapi memiliki kekuatan yang begitu kuat bukanlah untuk membunuh atau untuk mengejar kekuatan. Alasan mengapa dokter peri kecil tidak berhenti adalah karena dia ingin mengejar Xiaoyan. Dia berharap untuk berada di sisi Xiaoyan. Bahkan jika itu tidak mungkin, dia akan melakukannya. Xiaoyan menundukkan kepalanya dan melihat sosok yang dilemparkan ke dalam pelukannya. Hatinya juga tersentuh. Tangannya sedikit membelai kepala dokter peri kecil. Menurunkan tubuhnya dan berkata dengan lembut di telinga dokter peri kecil, "Ikuti aku di masa depan," ucap Xiaoyan. Setelah waktu yang lama, dokter peri kecil melepaskan diri dari pelukan Xiaoyan. Menyeka air matanya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dia berbalik lalu berkata, "Ini tidak perlu. Aku baik-baik saja sekarang dan rasanya enak menjadi lebih kuat. Namun aku tahu kamu lebih kuat dariku. Jika slim batu giok ini rusak, kamu harus datang dan menyelamatkanku," ucap dokter peri kecil tidak menunggu Xiaoyan menjawab. Sosoknya sudah berjalan membuka pintu dan pergi. "Itu pasti," ucap Xiaoyan. Xiaoyan sebenarnya takut dokter peri kecil akan terjalin dengan nasibnya. Dan apa yang disebut perlindungan tampak rentan dalam menghadapi takdir. Xiaoyan melihat selip batu giok putih di tangannya lalu tersenyum hangat. Hubungan antara keduanya masih halus ketika mereka berada di benua Douki. Xiaoyan dengan lembut membelai selip batu giok. Begitu juga ketika dokter peri kecil berjalan keluar, wajahnya tiba-tiba menjadi cerah. Saat Dongteng melihat sosok cantik ini, itu tampaknya berbeda dari sebelumnya. Seolah-olah gunung es telah mencair. Seolah-olah racun itu tidak beracun seperti sebelumnya. Xiaoyan juga memiliki senyum di wajahnya dan menghela nafas panjang sambil merenung sedikit. Dia akhirnya bisa melepaskan kekhawatiran sebelumnya. Pada saat yang sama, jantung api melonjak keluar lalu menghilangkan racun di tubuhnya. Dokter peri kecil juga tahu bahwa Xiaoyan baik-baik saja dengan racunnya yang begitu lama. Jadi tidak akan ada masalah. "Cailin, Sun Er, apakah kalian baik-baik saja?" ucap Xiaoyan. Kehadiran dokter peri kecil membuat lebih banyak sosok muncul di depan mata Xiaoyan. "Setelah misi di sini terselesaikan, aku juga akan pergi ke klan Dewa Api Kuno. Kedua anakku ada di antara mereka," ucap Xiaoyan sudah memiliki rencana di dalam hatinya. Lelang tingkat prefektur berakhir beberapa hari kemudian. Dan lelang terakhir tingkat surga akan segera dimulai. Tetapi pelelangan tingkat surga tidak bergantung pada aset yang ada di tangan untuk menentukan masalah kekayaan. Tetapi harus memiliki undangan khusus dari pelelangan leluhur iblis untuk masuk. Jelas Xiaoyan dan Ding Yue diblokir. Tetapi segera Kulin, Duan Sua dan Su Zise segera datang mempersilahkan Xiaoyan masuk. Jumlah orang di lelang tingkat surga telah turun tajam lagi. Yang hanya ada 100 orang termasuk Xiaoyan dan Ding Yue. Setelah dokter peri kecil memandang Xiaoyan memasuki pelelangan surgawi, matanya yang indah sedikit menyipit. Tinjunya mengepal dan dia berkata dengan suara dalam, "Ketika kita bertemu berikutnya, aku harap kita bisa bersama lebih lama lagi," ucap dokter peri kecil. "Siapa sebenarnya orang itu? Apakah dia menyakitimu?" tanya Dongteng. "Diam, siapa dia kamu tidak perlu tahu," ucap dokter peri kecil. "Tetapi aku merasa sedikit akrab dengan penampilannya. Dan aku tidak tahu di mana aku pernah melihatnya," ucap Dongteng. "Berhenti bicara omong kosong. Ayo pergi," ucap dokter peri kecil melambaikan tangannya. Dongteng tidak punya pilihan selain mengangguk dan mengikuti langkah dokter peri kecil. Dokter peri kecil mengembalikan cincin penyimpanannya yang berisi 200 juta kepada Dongteng. Yang membuat ekspresi Dongteng berubah lagi. "Apakah Anda gagal mendapatkan tubuh beracun?" tanya Dongteng. "Dia memberikannya padaku tanpa bayaran," ucap dokter peri kecil berkata dengan dingin. "Oh, tentu saja itu benar. Aku percaya bahwa Anda bisa menundukkannya dengan mudah."
Ucap Dongteng. Omong kosong, apakah kamu ingin mencoba racun telapak tanganku? Ucap dokter peri kecil memelototi Dongteng dengan niat membunuh. Sementara itu di tempat lelang tingkat surga memiliki fasilitas yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Ada 100 kamar pribadi yang sudah disiapkan untuk setiap orang yang terdaftar dalam pelelangan. Selain itu ada juga 2 pelayan yang siap memberikan layanan kapan saja. Setelah beberapa saat kemudian suara juru lelang akhirnya terdengar di telinga semua orang. Selamat datang untuk para tuan yang sangat kami hormati. Sudah lama sejak kita menunggu tempat lelang tingkat surga. Karena ini merupakan pelelangan teratas, tentu saja hal-hal yang muncul di sini pasti harta yang dapat membuat para tuan cemburu. Mari kita memulainya dari item pertama. Barang lelang pertama kami hari ini adalah sepasang armor besi. Ucap juru lelang memperkenalkan, kemudian terlihat seorang pria kekar berjalan perlahan. Pria kekar itu mengangkat tangannya memperlihatkan gelang hitam di atasnya. Di bawah tatapan semua orang dia menyentuh gelang itu dengan ringan. Gelang hitam berkumpul seperti jarum kecil yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap seluruh tubuh pria kekar itu tertutup rapat dan kemudian berubah menjadi sepasang pelindung tubuh. Semua orang bisa merasakan bahwa nafas pria itu meroket beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Jika Anda semua sudah mengerti tentang harta ini, maka saya akan mengenalkannya secara sekilas. Ini adalah produk dari teknologi Minghe kuno yang disebut armor besi pembunuh dewa. Ucap juru lelang itu. Setelah kalimat ini jatuh, Ding Yue langsung menggosok matanya. Dia berdiri melihat ke tengah pelelangan. Sepertinya beritamu tidak terlalu akurat. Masih ada armor pembunuh dewa di dunia ini. Ucap Xiao Yan tersenyum sedikit dan menggoda Ding Yue. Mustahil. Armor pembunuh dewa telah menghilang. Setidaknya itu tidak muncul dalam ribuan tahun ini. Orang yang bisa membuat armor pembunuh dewa logikanya seharusnya hanya aku. Ucap Ding Yue sedikit mengerinyit. Lalu apakah yang kamu buat sudah selesai? Mungkinkah itu dicuri? Ucap Xiao Yan bertanya dengan alis terangkat. Tidak, aku belum berhasil membuatnya. Ucap Ding Yue. Jadi tidak 100% berhasil. Ucap Xiao Yan. Bisakah kamu berhasil 100% dalam memurnikan obat? Ucap Ding Yue berkata dengan marah. Xiao Yan meremas dagunya dan sedikit mengangguk. Aku baru saja mendapatkan cetak biru dari baju besi pembunuh dewa di kuil kuno. Tetapi sebenarnya itu 100 kali lebih sulit daripada yang aku kira. Aku mengumpulkan semua bahan tetapi penelitian dan pengembangan belum berhasil sejauh ini. Ucap Ding Yue. Jika kamu mendapatkan produk, jadi seberapa yakin kamu akan dapat mengembangkannya sendiri? Tanya Xiao Yan. 80%. Tetapi jika terlalu mahal, kamu tidak harus mendapatkannya. Meskipun tidak ada cara untuk membuatnya sekarang, jika kamu memberiku waktu, aku pasti akan berhasil. Ucap Ding Yue berkata dengan serius. Tenang, jika dengan menghabiskan koin emas dapat menghemat waktu dan masalah, mengapa aku tidak melakukannya? Lagi pula kita tidak perlu terlalu takut tentang emas. Jangan lupa masih ada beberapa orang kaya di pelelangan ini yang mendukung kami. Ucap Xiao Yan tersenyum sedikit. Pada saat ini suara juru lelang itu terdengar kembali setelah memperkenalkan item yang dilelang. Baiklah, harga awal dari armor pembunuh dewa ini adalah 100 juta koin emas. Ucap juru lelang itu. Xiao Yan mengangkat alisnya sedikit dengan harga seperti itu. Ding Yue lalu berkata, armor pembunuh dewa telah ditinggalkan secara komprehensif dan penampilannya dapat diubah sesuai dengan momentumnya sendiri. Kekuatan pertahanannya dapat digolongkan di antara 3 armor teratas. Itu juga merupakan eksistensi teratas dalam teknologi Minghe kuno. Ucap Ding Yue. Setelah lelang secara resmi dimulai, harganya masih terus naik hingga mencapai 200 juta. Tetapi kenaikan harga tidak berhenti di situ. Bagaimanapun orang-orang yang ada di pelelangan tingkat surga tidak akan kekurangan koin emas. Segera harga penawaran mencapai angka 300 juta. Xiao Yan juga menelan air liurnya. Ini hanya barang pertama tetapi harganya membuat orang terguncang. Aku tidak tahu dari mana orang-orang gemuk ini berasal. Ucap Xiao Yan tersenyum pahit. Menurut Xiao Yan, sebagian besar orang yang dapat diundang untuk datang ke sini pastilah berasal dari alam kelas atas. Singkatnya, ketika harga mencapai 350 juta, suara persaingnya secara bertahap menjadi semakin berkurang. Dan Xiao Yan sekarang hanya memiliki 400 juta koin emas di tangannya. Dia berkata, 360 juta. Ucap Xiao Yan. Sontak Ding Yue langsung terkejut. Dia berpikir bahwa Xiao Yan tidak akan membuang banyak sumber daya untuk membelinya.
Namun tidak lama setelah Xiaoyan mengajukan penawarannya, masih ada suara pihak lain yang menawar 370 juta. 400 juta. Ucap Xiaoyan menambahkan harga 30 juta secara langsung. Harga yang dilepaskan Xiaoyan membuat pihak lain menghela nafas. Banyak orang mulai mempertimbangkan apakah layak 400 juta untuk membeli sepasang armor besi. Apalagi ini adalah item pertama dari pelelangan. Setelah ragu-ragu sejenak, semua orang memutuskan untuk menyerah memperebutkan armor pembunuh dewa. 400 juta koin emas sudah merupakan seluruh kekayaan di tangan Xiaoyan. Pada saat ini, Kulin dan keduanya kebetulan memperhatikan lelang tingkat surga ini. Mereka semua adalah pengawas. Jadi mereka harus mengawasi pelelangan setiap saat untuk menghindari kesalahan. Ketika mereka melihat Xiaoyan menyebut harga 400 juta, hati mereka mulai merasa sangat tidak nyaman. Tentu saja mereka takut bahwa Xiaoyan akan datang untuk memeras mereka lagi. Aku masih tidak tahu bagaimana orang itu bisa melakukan api iblis di tubuh kita gelisah. Ucap Suzise bergumam dengan mata menyipit. Mungkinkah api iblis di tubuhnya adalah saudara besar dari api iblis di tubuh kita? Ucap Kulin mengangkat alisnya. Aku tidak berpikir hal ini ada hubungannya dengan api iblis. Menurutku pasti ada sesuatu di tubuhnya yang dapat menekan api iblis. Dan itu juga dapat membuat api iblis di tubuh kita takut. Ucap Duan Zuo. Hal macam apa yang bisa membuat api iblis takut? Kamu tahu di seluruh dunia 10.000 iblis tidak ada api yang tidak takut pada api iblis. Bahkan api mutan yang dihasilkan oleh surga dan bumi harus tunduk di hadapan api iblis. Jika kamu mengatakan bahwa ada sesuatu di tubuhnya yang membuat api iblis takut, aku pikir itu agak berlebihan. Ucap Kulin menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, bisakah kamu memiliki tebakan lain yang menurutmu lebih masuk akal? Ucap Duan Zuo. Keduanya menggelengkan kepalanya menunjukkan bahwa mereka tidak dapat memikirkan kemungkinan lain. Aku tidak bisa memikirkan alasannya. Jadi aku akan pergi bersamanya ke pemakaman rahasia leluhur iblis. Mungkin di situ letak kesempatan kita untuk mengetahui penyebab yang pasti. Bagaimanapun orang itu masih memiliki api iblis di tubuhnya. Jika kita bisa mengambilnya, maka keuntungannya akan tak terbayangkan. Ucap Kulin, matanya berangsur-angsur menjadi gelap. Dan Susise segera membuat gerakan diam padanya. Aku belum ingin mati. Jangan mengucapkan kata-kata ini lagi. Ucap Susise segera berteriak marah pada Kulin. Susise tahu bahwa Xiaoyan bukanlah orang biasa. Tidak hanya dalam hal kekuatan, tetapi juga dalam hal kekuatan jiwanya. Jika Xiaoyan mendengar percakapan mereka, Suzise takut bahwa mereka bahkan tidak bisa memiliki kesempatan bisa pergi ke tempat makam rahasia. Kulin memandang dua temannya dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Lagi pula dia juga tahu bahwa jika Xiaoyan mendengarnya, maka ini pasti akan menjadi hukuman mati. Masih ada beberapa dekade sebelum makam terlarang leluhur iblis dibuka. Tetapi bagi para kultivator, beberapa dekade hanyalah hitungan jari. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Di sisi lain, pada akhirnya Xiaoyan berhasil membeli armor pembunuh dewa dengan semua koin emas di tangannya. Tidak diragukan lagi bahwa Xiaoyan saat ini benar-benar menjadi miskin lagi. Xiaoyan menyerahkan armor pembunuh dewa kepada Deng Yue. Deng Yue tidak banyak bicara saat memasuki cincin luar angkasa dan mulai mengembangkannya. Xiaoyan menghabiskan banyak uang untuk membelinya. Jadi Deng Yue bahkan lebih tidak mungkin untuk menyia-nyiakan harapan Xiaoyan. Pada saat ini suara juru lelang kembali terdengar. Baik, ayo menuju ke item kedua. Ini adalah volume keterampilan bertarung tingkat atas Xuan yang disebut merobek langit. Meskipun ini hanya sebuah fragmen, tetapi hanya sebuah fragmen yang dapat mencapai kualitas tingkat atas dunia. Dikabarkan bahwa ini adalah keterampilan bertarung yang sama dengan milik pemimpin aliansi abadi. Ucap juru lelang. Meskipun Xiaoyan tidak minat, tetapi dia cukup penasaran dengan keterampilan bertarung seperti ini. Bahkan keterampilan bertarung di sini bisa menyamai milik Jin Taiwei. Aku harus mengatakan bahwa masih ada sesuatu harta karun di rumah lelang leluhur iblis ini. Ucap Xiaoyan menyesap teh dan tersenyum sedikit. Singkatnya 10 item berikutnya juga menarik perhatian Xiaoyan, tetapi itu dia cukup membuatnya tergoda. Setelah 10 item berhasil dijual, maka selanjutnya adalah item terakhir dari pelelangan tingkat surga. Baik, saya harap para tuan akan puas setelah berhasil mendapatkan banyak barang favorit Anda.
Selamat untuk Anda semua di sini. Selanjutnya adalah item terakhir dari pelelangan, ucap Qian Ying. Setelah suara itu jatuh, semua mata berkumpul di tengah pavilion. Terlihat seorang pelayan perlahan berdiri dari dasar tempat lelang, memegang kotak batu giok di tangannya, dan Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak penasaran. Ini adalah rune batu misterius. Dikatakan bahwa batu misterius ini mengandung kekuatan petir yang kuat. Item ini juga dilengkapi dengan potongan gulungan. Petunjuk spesifik harus dieksplorasi oleh para tuan sendiri. Dia masih tergantung dengan tingkat pemahaman para tuan, ucap juru lelang itu. Xiao Yan menjadi sangat tertarik ketika mendengar tentang kekuatan guntur. Ada banyak asal di dunia. Selain jantung api, ada juga inti guntur. Jika dia bisa mendapatkan tambahan inti guntur, maka kekuatan fisik Xiao Yan satu tingkat lebih tinggi. Kotak giok perlahan terbuka, dan untuk sementara waktu Xiao Yan merasa bahwa guntur di tubuhnya memiliki agitasi yang langka. Dan agitasi semacam ini segera membuat Xiao Yan benar-benar bersemangat. Ini adalah barang terakhir, jadi jangan kehilangan kesempatan. Harga awal dari item penutup ini bernilai 100 juta koin emas, ucap juru lelang. Sebelum kalimat itu jatuh, sebuah tawaran keras langsung terdengar. 200 juta, ucap suara itu. 250 juta, ucap suara tawaran kedua. 300 juta, ucap suara kenaikan harga terus berlanjut. Aku tidak bisa duduk diam, aku harus kejam, ucap Xiao Yan menyipit, lalu dia berteriak dengan suara yang dalam. 500 juta, teriak Xiao Yan. Untuk beberapa saat seluruh aula lelang terdiam. Bagaimanapun kenaikan harga Xiao Yan kali ini agak mengejutkan. Namun juru lelang mengerutkan kening dan segera mengirim seseorang ke tempat Xiao Yan. Tuanku, sebelum pelelangan kita harus memastikan apakah ada jumlah sebenarnya dari koin emas di tangan tuan, ucap seorang pelayan itu menentukan apakah Xiao Yan memiliki cukup koin emas atau tidak. Sejujurnya aku benar-benar tidak memiliki koin emas di tanganku, ucap Xiao Yan. Saya benar-benar minta maaf. Jika tuan tidak memiliki koin emas di tangan Anda, Anda tidak dapat berpartisipasi dalam pelelangan berikutnya, ucap orang itu. Kalau begitu tunggu sebentar, aku akan melihat apakah aku bisa meminjamnya, ucap Xiao Yan. Orang itu tercengang ketika mendengar kata-kata meminjam. Dia tidak tahu siapa yang akan bersedia meminjamkannya di saat seperti ini. Itu dia, mereka bertiga ada di sana. Kemarilah untuk berdiskusi, ucap Xiao Yan mentransmisikan suara jiwa kepada Kulin, Duan Zua, dan Suzi Sai. Sontak mereka memiliki ekspresi wajah jelek. Firasat mereka menunjukkan sesuatu yang buruk telah terjadi. Mereka tidak berani mengabaikan panggilan Xiao Yan, dan mereka datang ke tempat Xiao Yan dengan paksa. Tiga saudaraku, aku benar-benar minta maaf. Sepertinya aku harus meminjam beberapa koin emas dari tiga bersaudara, ucap Xiao Yan berkata dengan sopan. Orang yang datang untuk meninjau menangkupkan tinjunya ke arah tiga Kulin. Kulin melambaikan tangannya memerintahkan orang luar itu agar pergi. Ketika mereka bertiga datang ke Xiao Yan, mereka masih menangkupkan tangan dengan sopan. Bahkan jika aku meminjamnya, aku pasti akan mengembalikannya di masa depan, ucap Xiao Yan memandang mereka bertiga dengan wajah serius. Tuan, belum lama ini kami sepertinya pernah mendengar kalimat ini, ucap Kulin, dan dua orang lainnya memiliki ekspresi pahit di wajah mereka. Jangan khawatir, ini hanya beberapa ratus juta. Aku bisa membayar kalian dengan memurnikan beberapa pil obat tingkat tinggi. Hanya saja kali ini aku sedang terdesak. Kalian bertiga seharusnya tidak memiliki pendapat kan? Ucap Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Kalimat terakhir itu sepertinya memberitahu mereka bahwa ini adalah ancaman halus, yang lebih baik daripada mengancam mereka dengan menyebut kalimat api iblis. Karena tuan sudah berbicara, kami secara alami tidak berani menolak. Hanya saja kami bertiga benar-benar tidak memiliki begitu banyak koin emas di tangan kami. Tetapi aku tahu bahwa Chang Sue pasti memilikinya, ucap Kulin. Chang Sue, ucap Xiao Yan belum pernah mendengar nama ini. Apakah Anda bahkan tidak tahu? Ucap mereka bertiga membeku untuk sementara waktu. Kamu berbicara tentang wanita yang menggunakan trik kecantikan untuk mencari tahu kebenaran, ucap Xiao Yan menebak setelah mendengar nama itu. Dan mereka bertiga mengangguk dengan cepat. Kalau begitu panggil dia, ucap Xiao Yan. Kamu tidak perlu memanggil, aku sudah di sini, ucap suara yang indah terdengar. Xiao Yan tidak menyebarkan kekuatan jiwanya, jadi dia tidak mendeteksi aura di sekitar.
Mendengar suara itu, Xiaoyan melihat ke atas dan sosok cantik Chang Sue berjalan ke arahnya. Pada saat yang sama, pelelangan di pavilion terus berlanjut. 450 juta, ucap suara pihak lain itu. Xiaoyan tidak menghalangi orang-orang ini. Mereka masih terus menaikkan harga mereka. Jelas godaan run batu misterius membuat orang-orang ini sedikit gila. Dalam sekejap harganya telah mencapai ketinggian yang sangat keterlaluan. Itu bahkan mencapai angka 700 juta koin emas. Setiap orang harus tahu bahwa run batu misterius mungkin hanya petunjuk. Dan itu mungkin tidak memiliki nilai yang tinggi. Tetapi orang-orang ini tampaknya tahu persis bahwa harta penutup bukanlah harta biasa-biasa saja. Jadi mereka memasang harga dengan sangat tegas. Wajah Kulin dan dua lainnya semakin gelap. Belum lagi 700 juta. Mereka telah menghemat 100 juta untuk waktu yang lama dan mereka harus bekerja keras untuk mendapatkannya. Jelas mustahil bagi mereka untuk menghasilkan 700 juta. Tuan, aku dapat memobilisasi sumber daya dari lelang leluhur untuk membantu Anda. Tetapi aku harap Anda juga akan memberi kami janji. Ucap Chang Sue setelah merenung sejenak. Jika aku meminjamnya, aku pasti akan membayarnya kembali. Ucap Xiaoyan. Itu bukan janji yang kami inginkan. Ucap Chang Sue memandang Xiaoyan dengan serius. Mendengar ini, Xiaoyan mengerti tentang apa yang dimaksud dengan Chang Sue. Itu pasti tentang keselamatan nyawa mereka dalam perjalanan ke makam leluhur iblis. Aku tidak dapat menjamin apakah api iblis di tubuh kalian akan tersimpan dengan aman. Tetapi aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungi hidupmu selama perjalanan ini. Selama aku bisa mendapatkan jantung api iblis, aku berjanji pada kalian berempat bahwa aku bisa memberimu sinar api dari jantung api. Aku yakin kalian akan puas. Ucap Xiaoyan. Jantung api? Ucap terkejut mereka berempat. Xiaoyan mengangguk dan mengangkat tangannya. Menunjukkan nyala api abadi dan bayan di tangan kiri dan tangan kanannya. Tiba-tiba api iblis di tubuh mereka berempat mulai bergejolak. Dan mereka akhirnya mengerti mengapa api iblis di tubuh mereka begitu takut pada Xiaoyan. Xiaoyan lalu berkata, api iblis di tubuh kalian juga merupakan jantung api. Tetapi itu bukan jantung api yang lengkap. Tujuanku kali ini untuk menangkap jantung api yang asli dari api iblis ini. Ucap Xiaoyan. Melihat Xiaoyan memegang jantung api di tangan kiri dan tangan kanannya, meskipun mereka tidak tahu apakah itu jantung api, tetapi mereka tahu bahwa api iblis mereka hanya gumpalan. Yang terpenting adalah Xiaoyan berjanji untuk memberi mereka sinar api dari api iblis. Tentu saja premisnya adalah jika aku berhasil mendapatkan jantung api iblis tersebut, Anda bisa membuat pilihan. Ini adalah janjiku kepada Anda. Ucap Xiaoyan berkata dengan serius. Sepertinya kita tidak punya pilihan lain. Kami hanya berharap kamu akan menepati janjimu. Ucap Chang Sue. Pasti. Ucap Xiaoyan melihat mereka berempat dengan serius. Tatapan Chang Sue beralih ke pusat pelelangan dan dia berbicara dengan dominan. 800 juta. Ucap Chang Sue. Meskipun mereka adalah manajemen inti dari rumah lelang, tetapi mereka tidak dapat mempraktekkan pilih kasih. Bagaimanapun ini adalah penjual dan pembeli dan mereka hanya perantara. Jadi jika mereka ingin mendapatkan rune batu misterius, mereka masih harus mengikuti aturan. Hanya saja Xiaoyan tidak menyangka Chang Sue akan begitu kaya. Dia langsung menaikkan harganya menjadi 800 juta. Lapangan menjadi sunyi untuk sementara waktu. Hanya ketika juru lelang di lapangan hendak menjatuhkan palu, tiba-tiba seseorang memberi perlawanan. 850 juta. Ucap satu suara terakhir yang tersisa. 1 miliar. Ucap Chang Sue dengan tenang. Kulin dan yang lainnya tidak mengatakan sepatah kata pun di belakang mereka. Dan Xiaoyan juga tercengang. Dia melihat ketiganya dan bertanya dengan suara rendah. Mungkinkah bos rumah lelang ini adalah ayahnya? Ucap Xiaoyan menebak dan bertanya. Kulin dan dua orang lainnya menganggukkan kepala sebagai konfirmasi tebakan Xiaoyan. Tidak heran itu sangat kaya. Ucap Xiaoyan tersenyum pahit. Pada saat ini dia mengerti mengapa ketiganya mengatakan bahwa hanya Chang Sue yang memiliki banyak uang. Kenaikan harga Chang Sue menyebabkan seluruh aula lelang menjadi sunyi. 1 miliar koin emas sudah merupakan jumlah yang sangat besar. Setelah juru lelang memukul palu kayu 3 kali, seseorang menyerahkan rune batu misterius dari pelelangan ke Chang Sue. Chang Sue bahkan tidak membukanya, tetapi langsung menyerahkannya kepada Xiaoyan. Terima kasih. Ucap Xiaoyan. Harap konfirmasi dulu. Ucap Chang Sue mengangguk sedikit. Dan Xiaoyan juga dengan hati-hati membuka kotak itu.
Selain rune batu misterius, ada gulungan gambar sederhana di bawah. Xiaoyan tidak langsung memeriksanya, tetapi menyimpan kotak itu ke dalam cincin penyimpanannya. Chang Sue merasa sedikit aneh. Apakah benda itu yang Tuan cari? Tanya Chang Sue ketika melihat Xiaoyan tidak menyelidiki dengan hati-hati. Mari kita bicarakan nanti. Sekarang hal pertama adalah membicarakan makam terlarang leluhur iblis. Berapa banyak waktu yang tersisa sebelum tempat itu dibuka? Tanya Xiaoyan. Masih ada 40 tahun. Dan untuk menuju ke tempat terlarang leluhur iblis akan memakan waktu 10 tahun. Jadi kita hanya memiliki 30 tahun yang tersisa. Jawab dari Chang Sue. Apakah ada orang lain yang menunggu untuk pergi ke makam terlarang leluhur iblis? Tanya Xiaoyan. Ada beberapa. Tetapi mereka tidak berani masuk lebih dalam. Mereka hanya bisa berada di pinggiran dari tempat terlarang leluhur iblis. Bagaimanapun, kematian keabadian kaisar akan menjadi tempat dengan sumber energi yang paling melimpah. Ucap Chang Sue. Lalu apa yang membuat mereka tidak berani masuk lebih dalam? Tanya Xiaoyan lagi. Berbicara tentang ancaman masih sesuatu yang aneh. Setelah memasuki makam terlarang leluhur iblis, selama itu di pinggiran aku tidak merasakan apa-apa. Tetapi ketika kita masuk lebih dalam, api iblis di tubuhku mulai panik. Perasaan ini seperti ketika Anda memaksa api iblis di tubuhku keluar. Inilah yang membuatku benar-benar tidak berani masuk jauh ke dalamnya. Ucap Chang Sue. Selain itu, desas-desus mengatakan ada beberapa iblis kuat yang tersembunyi di dalamnya. Beberapa orang yang nekat menerobos masuk berakhir dengan terperangkap ke dalam ilusi tanpa akhir. Ucap Chang Sue melanjutkan. Xiaoyan juga melihat sebelumnya bahwa api iblis dapat mengendalikan pikiran dan menjadi bonekanya. Tidak hanya menjadi parasit, tetapi juga membentuk kekuatan yang selalu menjadi miliknya dengan pusatnya sendiri. Artinya makam terlarang ini merupakan peninggalan yang ditinggalkan oleh matinya keabadian kaisar. Tetapi pada kenyataannya, makam terlarang leluhur iblis saat ini adalah sarang api iblis di dalamnya. Ada sumber daya megah yang ditinggalkan oleh matinya keabadian kaisar. Tetapi api iblis biasanya tidak memerlukan tentang penyediaan sumber daya. Tetapi mengapa jantung api iblis muncul di sana? Xiaoyan tidak bisa menebaknya. Kamu tidak punya pil untuk menghindari ilusi? Atau mungkinkah itu juga tidak berguna? Tanya Xiaoyan. Itu hanya berguna di pinggiran. Tetapi begitu masuk ke dalam, maka pil penghindaran ilusi sangat tidak efektif. Mereka yang memiliki gumpalan api iblis masih ada sedikit perlawanan. Tetapi mereka yang tanpa memiliki api iblis kemungkinan besar akan mengikis pikiran dan menjadi boneka. Ucap Chang Sue. Artinya hanya itu yang kamu tahu. Masih menjadi misteri tentang apa yang ada di dalamnya. Ucap Xiaoyan sedikit mengerinyit. Ancaman macam apa juga masih tidak akan diketahui. Ayo pergi ketika kami sudah siap. Ucap Xiaoyan. Dengan bayan dan api abadi, Xiaoyan tidak memiliki banyak ketakutan di hatinya untuk melawan jantung api iblis ini. Kedengarannya sangat berbahaya. Tetapi sepertinya tidak membuat Xiaoyan memiliki niat untuk mundur. Sebaliknya, Xiaoyan ingin berangkat sesegera mungkin. Mata keempat orang itu sedikit menyipit, tetapi mereka tidak membantah. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa.